membalaskan sakit hatimu. Ah, kenapa nih? Tiko anak babi. Aduh. Kena instan karma ya. Ngatain temennya langsung kepentok tiang. Mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Oh, mata-mata. Oh, ngodein monyet. Ini nih, kasih bonus lu. Tangkap. Asik. Oh, dikasih makan. Mata apa-apa. Kiri ini terlalu besar. Yang kiri itu. Yang kiri itu. Gak berani dia monyetnya kegedean yang itu ya. Mulut Anda bau, gigi Anda kuning. Hah? Pakai Pepsodent. Asik. Oh iya. Ibu pakai Pepsodent enggak, Bu? Pakai dong. Oh. Ibu pakai di rumah. Di rumah. Oh. Coba Ibu senyum, Bu. Eh, jadi iklan ya. Coba baunya, Bu. Baunya wangi. Coba. Baunya wangi. Wangi banget. Bantu pegang, Bu. Oh ini. Bon agak enggak sih? Pepsodent. Saya pakai Pepsodent di rumah. Tapi ibunya asik ya. Maksudnya mau diajak kerjasama gitu. Padahal itu tanpa skrip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh. Ya sayang banget dibuang-buang. Gak masuk-masuk katanya. Sampai keluar dari hidung gak tuh? Jangan marah-marah dulu nih. Marah-marah dulu nih. Kasih uang 50 ribu secara cuma-cuma. Atau 100 ribu tapi kasih kata-kata. Oh apa? Yang mana? 100 ribu, 100 ribu. Tak kasih kata-kata. Oke. Oke, kata-kata sudah ada ya. Ya. Oke. Kata-kata hari ini Mbak Winda. Maling gorengan itu jahat, tapi lebih jahat maling uang rakyat. Asik. Cakep bu. Slebel gitu ya. Mantep tuh, cocok tuh si ibu tuh. Tika kakak lagi cuci piring. Emang sering terjadi ya, lagi cuci piring ditambahin cuciannya. Ngambek dia dia. Tambah bu. Agus lapar bu. Oh Agus lapar kayaknya, lapar banget Agus, belum makan dari SD. Dulu waktu ibu masih kecil, makanan juga banyak. Iya, lihat nih ibu. Biar sudah tua, tapi masih tetap sehat. Oh iya, udah tua masih sehat karena ibunya makannya banyak. Biar Agusnya makannya banyak gitu guys. Dan bapak? Bapak kenapa? Bapak juga? Hah? Kenapa cepat meninggal? Gus, Agus. Kenapa cepat meninggal katanya bapaknya ya? Udah umur, Gus. Bukan gara-gara makan banyak ya. Lo lagi nonton balap. Salah kali dia nih. Aduh kan. Salah aturan kamera belakang, kenapa kamera depan ya? Salah mukanya doang tuh, motornya enggak kelihatan. Di sini ada Yanto. Asik. Yanto enggak suka makan soto. Yanto orang Jawa. Yanto kalau makan sukanya salto. Ledek-ledekan zaman dulu anak SD ya, begitu tahu nama bapaknya langsung diceng-cengin nama bapaknya. Masang petasan. Hati-hati ya. Jendot pala ya kan. Anjay. Gak usah kocok keliling. Kocok keliling. Ini kocok lagi keliling. Lagi banyak yang ngikutin nih ya, parodi Indosiar ya. Mau dikocok deh. Aduh, enggak bak, punya saya masih kecil. Oh, ya udah deh, selanjutnya. Mau dikocok deh. Asik. Pak, permisi pak. Iya mbak, ada apa? Mau dikocok pak. Maaf mbak, saya sudah punya istri ya. Oh, ya udah pak, kalau gitu. Mari.
Ya Allah, kok sepi banget ya hari ini. Iya, sepi banget ya. Oh, ini ada abang-abang nih. Nih, mau nih, kayaknya ini mau nih. Wah, nah. Ada tukang kocok keliling. Pak. Iya, Pak. Tukang kocok kan? Iya nih, Pak. Mau dikocok. Bolehlah. Sini, sini, sini. Mau dikocok. Dengan ini mau buat sabun. Ya di dalam dong. Sabun gitu. Gimana, Pak? Enak. Oh. Aduh. Enak. Aduh. Aduh. Di sini loh, Pak, yang sakit ini loh. Oh, dipijit ya. Ini mah dipijit bukan dikocok, cuma gara-gara tangannya begini doang. Aduh, pikiran kemana-mana jadinya. Oh, mati ketuh. Asik. Kan xie yong ni bang wo yi sheng. Lucu kaget ya. Waduh. Itu langsung bisa ngelihat dimensi ke-6 ya. Langsung bisa ngelihat tuyul kayaknya tuh.